ini, bahawa apabila kita menyembuh, kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu sebut laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang paling baik. Saya nak mengajak diri saya, tuan-tuan muslimin muslimat yang berada dalam program kita pada malam ini, dan juga pendengar-pendengar radio klasik kita, kita cuba bermula hari ini untuk kita melihat aspek-aspek perkara-perkara yang dibuat oleh Nabi itu kita nak buat. Kita nak buat. Kalau saya bagi contoh mudah tadi, Nabi di antara perkara yang banyak, Nabi sebarkan salam. Maka selepas ini kita kena budayakan sebarkan salam ni dalam rumah kita, kat pejabat kita. Kita rumah kita pun tak beri salam. Orang tanya, kenapa masuk rumah sendiri tak beri salam? Rumah aku, kata dia. Yelah, memang rumah kita. Tapi dalam tu ada penghuninya, ada isteri kita, ada anak-anak kita. Masuklah dengan beri salam. Assalamualaikum. Anak pun jawab, waalaikumsalam. Isteri pun jawab, waalaikumsalam. Barulah ada salam sejahtera dalam rumah tangga kita. Kita kena buat. Nabi buat benda yang mudah. Nabi banyakkan qiraatul Quran, baca Quran. Kita buatlah mengikut kemampuan kita. Cuba bayangkan satu rumah kita duduk 5 orang, 6 orang, 7 orang, tak pernah dibaca ayat Quran contoh. Jadi macam mana nak berkat rumah tangga kita? Cuba bayangkan anak baca Quran, mak baca Quran, ayah baca Quran. InsyaAllah akan ada rahmat, akan ada kasih sayang dalam rumah tangga kita. Buat perkara-perkara yang nampak mudah yang dibuat oleh Nabi, tapi kesannya besar. Kesannya cukup besar. Sebab seperti yang kita sebut, Nabi itu adalah contoh. Mesti wajib kalau kita ikut betul, kita akan dapat rahmat daripada Allah. Sebab yang ajar kepada kita ni Nabi, yang ajar pada kita ni Rasul. Bukan yang ajar kita ni orang motivasi ke, pakar-pakar ke, bukan. Memang Nabi. Dan Nabi itu sifatnya wama yang tiku anil hawa. Nabi itu tidak bercakap ikut hawa nafsu. Tapi yang Nabi buat itu ialah wahyu daripada Allah. Jadi kita cuba lihat perkara-perkara yang boleh kita gerakkan dalam kehidupan kita, supaya insya Allah semangat ataupun perjuangan Nabi SAW beri kebahagiaan pada umat itu dapat kita rasai. Dan perkara yang penting juga ialah kita kena banyakkan doa, supaya insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa beri taufik, beri hidayah, beri petunjuk kepada kita, dan insya Allah suatu hari nanti kita akan dapat menatap wajah Rasulullah SAW, Rasul kita, manusia yang kita sayang, manusia yang kita cintai.